Saya angkat jari ke atas segini. Ada 10 kok, hitung dulu. Berarti gini, 1, 2, 3, 4. Hah? Oh, 4 aja ya? Coba sih. Eh, kenapa? 1, 2, 3, 4. Hah? Eh. Coba, coba. Kenapa 4 saja? 1, 2, 3, 4, 5. Tidak. 1, 2, 3, 4. Eh, gue tau, tak? Ya. 5, 6, 7, 8. Eh, kenapa 8 aja ada saya? Betul, tak? Betul, gue punya 4 nih. 1, 2, 3, 4. Eh, oke. Kita angkat. Angkat begini. Yang bagian kiri mewakili angka satuan. Kiri. Kiri. Left. Angka satuan. Itu 1 sampai 9. Oke? Okay? 1 sampai 9. Jadi, dia pun cara menghitung apa itu, pertama apa, dihitung oleh begini. 1, 2, 3, 4, 5-nya begini, 5, terus begitu 6, ininya jempol tetap berdiri, terus 6, 7, 8, 9, 9 buka, 9 ini. Kalau bagi, kalau bisa bilang begini, jangan bilang 5, 9, 5-nya gini jempol, RCT, oke. Okay. Satu, ini jempolnya jangan naik. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima bukan begini, begini, lima. Sudah? Lima. Terus tetap jempolnya berdiri, enam. Enam. Tujuh. Delapan. Berarti bisa bikin begini. Oh, begini. Begini ya, bisa? Oke. Sembilan. Sembilan begini. Itu tangan kiri, memang kiri. Angka satuan. Ya, satu sampai sembilan. Oke. Okay. 10 ada di sini. Nah, kan angka angka puluhan. Nah. Jadi dia angka puluhan sampai 90. Kalau 100 begini. Oke, okay. Pakai dua-dua, pakai fist. Itu 100. Tapi angka puluhan 1 sampai 90 ada di tangan kanan. Kita sama bikin sama kita di satuan. 10 20 30 40 50 60 70, 80, 90, 100. 100, gitu. Kalau begini berarti berapa? Begini berarti 50. Tidak. 50. 50 kan gini. Ini kan. Ya. Ulang-ulang. Nanti kita bisa. Ini baru dasar jadi. Nah, dengan cara jari matika ini kita bisa hitung angka sampai juta. Tanpa menggunakan kalkulator. Oke. Okay. Nanti kita belajar yang tambah dulu ya. Oke. Okay. Sekarang belajar kasih contoh. Berapa ini? Tangan kiri yuk. Tangan kiri berarti 3. 3, good. Begini? Itu 5. Begini? Kalau kanan. Itu 50. Oke, okay, good. Kalau sabar saya. Belajar kita speaker ya. Oke. Tapi cuma baru matang ketiga. Kalau begini? 60. Oke, okay, good. Kalau misalnya begini? 55. Ya, jadi di sini 50, angka puluhannya, angka satuannya di sini. 55. Kalau misalnya begini? Ya, 95. Oke. Okay. Ya, buka. Ini 90 sih. 99. Ah, gitu. Good. Kalau gini? 100. Ya. Gampang toh? Sekarang kita coba tambah. Tambah itu nanti kita. Ya, nanti itu namanya jari matika. Kemudian misalnya nanti kita mau tambah, kita tambah dulu yang angka kecil. 2 ditambah 3. Kita tadi masih 5, tapi kita mau bikin dalam bentuk jari matika. Kita bikin 3 dulu. Tiga. Kemudian ditambah nanti dikasih berdirikan. Kita hitung di ke sana, ke kelingking. Itu berarti satu, dua. Berarti lima. Nah, kita hitung lagi. Ini tiga tambah empat. Kita bikin dulu tiga. Tiga. Kemudian ditambah empat.
singkatnya kita hitung. Satu, dua, dua, tiga, empat, berapa? Delapan. Empat saja, tiga tambah empat. Berarti? Tiga tambah empat atau itu. Ini berapa? Tujuh. Nah, tujuh. Berarti bentuk begini tuh? Tujuh. Tujuh, tak? Jadi kita bisa menghitung apa angka pakai jari. Tapi kita harus bentuk ya. Kita tahu tiga tambah tujuh, tiga tambah empat sama dengan tujuh. Oke. Okay. Coba kita lompat di angka besar. Nah, ini karenanya refreshing tapi ini membantu. Nanti kita belajar nanti jangan pakai ke bahasa Inggris. Tapi kita pakai dia pun dasar dulu. Kalau coba aja jelaskan dia pun dasar pakai bahasa Inggris, nanti kita tidak mengerti. Three plus. Ya, kita pakai seni dulu. Nanti kalau sudah mengerti, baru kita coba pakai bahasa Inggris. Tapi pakai jari matematika. Kita sebutnya bahasa Inggris, math using fingers. Matematika pakai jari. Oke. Okay. Sekarang kita coba sister bikin angka besar. Tapi bikin satu, tidak usah tambah. Bikin 83. Bikin dulu 83. 83 bikin 83. Di sebelah kanan angka puluhan. Bikin 83. Sebelah kanan angka puluhan. Angka puluhan. Oke. Okay. 83. Ya, oke. Okay. Hitung dari 10, 20. 10, 20, 30. 40. 40. Oke, okay, 80 sudah. 3. Oke, okay, sudah ketemu. 74. 70. 10. 10. 74. Oke, okay, good. Thank you. 66. 66. Oke, okay, good. 33. Ah, good. Sudah mulai bisa. Sekarang coba kita tambah ya. Kita tambah, tapi jangan besar-besar. 22 tambah 44. Berarti kita bikin 22 dulu. 22. Tambah 44. 2. 22. Kita hitung dulu. Dipung angka satuan, satuan dulu lah. Satuan berarti tambah 4, toh? 22 tambah 4, berarti kita hitung dulu 4. 1, 2, 3, 4, berarti? 6. Berarti sudah, di belakang sudah ketemu, satuannya sudah 6. Kita tahu di penjawaban pasti 66, tapi kita bikin dulu. Kemudian kita bisa temukan. Sekarang kita sudah bikin 6, angka satuan sudah. Sekarang kita bikin angka puluhan. Angka puluhan. Tambah berapa? 40. Ya toh 22 tambah 40 berarti kita hitung 10 20 ya toh ulang berapa tadi 22 20 ini 20. Tambah 40 jadi kita hitung 10 10 toh 10 20 terus 30 40 berarti 70. 60. Nah, berarti sudah temukan tadi satuan 6. Berarti angka puluhannya 76. Tidak, tadi itu berarti 66. Nah, kali ini baru 7. Lagi. Kan begini. 50 60. Oh, gitu. Nah. Berarti 66. Nah, sisa jadi penasaran nih. Nanti kita belajar pengurangan. Pengurangan nanti jarinya dilipat. Tapi kalau pertambahan jarinya dibuka. Ya, enggak, itu pertambahan. Nanti ada perkalian, ada pembagian. Jadi, dia kalau kita sudah bisa dasar ini sudah tahu, ini baru dasar, ini baru bentuk. Kalau kita sudah mengerti kenapa orang-orang yang di anak-anak yang jenius yang bisa menghitung lebih cepat dari kalkulator dia pakai jari. Oh. Nah, itu zaman jari matika. Bukan dia terlalu bukan dia Tuhan atau dia setan, tapi dari teknik. Nah, yang kita belajar jari matika itu dari teknik. Gitu. Nanti pertemuan berikut kita belajar sedikit terus kita belajar tentang pengurangan. Jadi istilahnya apa namanya sister?